Assalamualaikum dan selamat sore. Ini saya lagi berada di Bahnhofstrasse, yaitu salah satu jalan termahal di dunia. Kadang-kadang bisa menjadi yang termahal, kadang-kadang menjadi salah satu karena tiap tahun posisinya berbeda-beda ya. Gitu, dan kebetulan hari ini itu tadi hujan gerimis gitu, terus udaranya cuma sekitar 10 derajat. Kalau minggu-minggu lalu itu panas banget ya. Jadi hari ini itu pas banget dingin, bukan dingin tapi pas enak aja, adem gitu. Dan kebetulan saya juga ada perlu untuk beli sesuatu. Ya udah sekalian jalan kaki sambil olahraga. Lihat-lihat kiri kanan, terus kadang sedikit window shopping, cari inspirasi dan melihat apa yang lagi berlaku di kota ini gitu. Dan tadi banyak turis-turis dari Asia, dari Timur Tengah, dari negara Eropa juga, terus ya dari mana-mana lah gitu. Dan toko-toko yang di ujung-ujung sini dekat stasiun itu masih toko-toko yang untuk kelas menengah ya gitu. Tapi semakin ke ujung dekat danau itu benar-benar toko-toko yang mahal, yang high end gitu ya. Jadi brand-brand besar banget yang terkenal dan mahal-mahal gitu. Dan inilah Bahnhofstrasse di kota Zurich yang terkenal itu. Dan sekarang saatnya saya mau ngopi sebentar dan sebelum balik ke apartemen.